Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Baiklah. Sekarang jam tepat menunjukkan 4:46 minit. Rasanya terlalu lewat untuk saya buat live. Namun saya berlepas buat beberapa solat tadi khas untuk pesakit saya untuk keesokan harinya. Jadi untuk kita tidak membuang masa, okey, tajuk kita pada hari ini adalah padah buka hijab tanpa gurung. Okey, tajuk ni mungkin pendek je. Okey, dia punya cerita dia mungkin pendek je sebab ini melibatkan dalam perubatan. Okey. Baiklah, buat sahabat-sahabat daripada utara membawa sejahtera, daripada selatan membawa rakan-rakan, daripada timur membawa makmur, daripada barat membawa berkat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafi al-musallin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kita sama-sama mendoakan kepada semua rakyat Malaysia yang mana terkesan dengan COVID-19 dan juga yang mana terkesan dengan baru-baru ni banjir yang melanda kampung, yang melanda kediaman, yang melanda tempat-tempat mungkin ada di kalangan fans-fans kita, sahabat-sahabat kita ni. Jadi kita berdoakan semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka, Allah memberikan orang kata apa, kesabaran yang kuat kepada mereka. Baiklah, tajuk kita pada hari ini adalah padah buka hijab tanpa guru. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya mengubati seorang pesakit, di mana pesakit tersebut berlaku pada tahun 2019, tahun lepas. Okey, dia melibatkan saya seorang saja. Okey, tidak ada Din, tidak ada Pakcik Din, tidak ada siapa-siapa. Ini melibatkan saya seorang. Baiklah, saya dapat satu panggilan telefon. Okey, saya mendapat satu panggilan telefon datangnya daripada saya bagi nama dia nama yang saya bagi nama dia Man dah senang. Okey, Man adalah abang kepada mangsa, abang kepada adik lah. Okay. Man ni menghubungi saya pada hari Khamis pada tahun 2019, iaitu apa nama tu, Allahu Akbar, bulan, tak saya ingat sama ada bulan 2. Alhamdulillah, bulan 2. Ketika itu saya sedang rehat-rehat di rumah. Okey, saya mendapat panggilan telefon daripada seorang Azman, nama dia Azman. Jadi saya short name kan nama dia adalah Man. Okey. Okey. Azman menelpon saya, dia kata, "Assalamualaikum, ni Pak Munawir ke?" Waalaikumsalam. Ya, Pak Munawir cakap, "Mana dapat nombor phone ni? Saya dapat nombor phone ni daripada blog. Sebab saya ada blog, blog saya Mistik Alam Bunian." Okey. "Jadi boleh apa saya bantu ke? Siapa nama sana?" Dia kata, "Nama saya Azman." "Okey Azman, boleh apa yang saya bantu Man kan? Boleh saya bahaskan Pak Munawir ni abang?" Saya kata, "InsyaAllah boleh, mana-mana pun boleh. Sebab nama ni sekadar nama saja." Jadi dia pun berbahaskan antara saya dengan Man. Man ni panggil saya abang. "Okey, okay, bang, macam ni bang, begini, keluarga kami ni mempunyai satu masalah. Okey, masalah ni datangnya daripada adik saya. Adik saya ni umur dia baru menjangkau tingkatan 5. Okey, maksudnya nak masuk tingkatan 5. Okey, jadi saya katakan dia, ada apa-apa yang boleh saya bantu tak dengan adik awak ni?" "Okey, nama adik saya, okey, ini Man ni abang, Nan ni adik, saya bagi nama adik dia Nan. Nama adik saya Nan." "Okey, baiklah. Jadi apa yang boleh saya bantu ni Man kan? Apa yang boleh saya bantu Man berkenaan dengan adik awak ni?" "Okey, bang, macam ni bang. Adik saya bukanlah sejak akhir ni, tapi sebenarnya saya dah lama perasan dia. Dia ada ambil satu ilmu, di mana ilmu tu dia ambil daripada Facebook." "Okey, ilmu apa eh?" Saya kata, "Ilmu buka hijab." "Okey, jadi saya katakan dia, macam mana dia boleh ambil ilmu tu? Saya pun tak pasti. Dia dapat daripada satu grup, yang dalam grup tu adalah grup tu, saya tak nak sebut grup tu. Jadi dia mengamalkan ayat-ayat tersebut tanpa dibimbing oleh guru." Lepas tu saya cakap dia, "Allahu Akbar, tu bahaya tu." "Jadi memang bahaya ni bang. Sebab apa, sekarang ni lebih kurang hampir setahun adik saya ni tak bersekolah." "Okey, tu satu part.
Nombor dua, adik saya ni sekarang ni boleh dikatakan ketakutan dan kemurungan, dan dia tak mau cakap dengan siapa-siapa pun. Wah Iman, kalau ustaz datang ke, apa datang ke, dia cepat-cepat lari masuk dalam bilik. Ha, jadi saya pun cakap dengan dia, baiklah, kalau macam tu, macam mana, apa yang boleh saya bantu? Man, saya nak minta bantuan daripada pihak, apa kata, daripada Pak Munawir, kalau tak keberatan dapat datang ke rumah saya untuk tengok sendiri adik saya Nan ni. Okey. Jadi saya pun dah setting dengan si Man ni apa semua, dan saya pun datang rumah Man ni pada waktu malam. Ketika itu saya seorang saja. Okey, saya seorang saja. Sebab selalunya kalau saya pergi mengubat orang, saya jarang bawa ramai-ramai. Selalunya saya pergi berdua. Kalau saya tengah lepak dengan kawan-kawan tu, ya mungkin saya bawa 3 orang. Okey. Jadi saya pun sampai ke rumah Man tu, saya disapa oleh Man. Masa tu saya sampai dalam pukul 9.30, waktu lepas syak lah. Saya sampai ke rumah Man, jadi saya disapa oleh Man dengan ahli keluarga dia, abang apa. Maknanya Man ni ada abang-abang dia lain lah, dan juga bapak dia dengan mak dia apa semua. Jadi saya dipelawa masuk. Lepas saya dipelawa masuk, apa yang saya rasa dalam rumah tu adalah suasana dia agak panas. Sebenarnya bukanlah panas daripada segi tak ada aircon ke apa ke, tak. Tapi suasana bahang tu dia ada suasana energi yang tak bagus lah. Kalau kepada orang, okay, apa nama tu, kalau orang yang ada ilmu, okay, dia pasti akan boleh rasa energi-energi tu. Baiklah, sebelum saya mengulas lebih lanjut, saya perasan kepada mereka yang tengok saya punya live, kemungkinan besar mereka mesti akan fikir saya pernah cerita benda ni, betul tak? Tapi yang saya cerita ni adalah orang lain. Okey, ini adalah kes lain. Okey, yang orang, yang budak yang saya cerita tu, tak silap saya dia baru form 1. Lepas tu akhir sekali dia meninggal, betul tak? Yang saya cerita sebelum ni lah kan. Tapi yang ni bukan, ini adalah pada tahun 2019. Okey. Jadi saya harap jangan salah, jangan keliru eh. Jangan keliru dengan benda-benda ni semua. Baiklah, saya sambung balik cerita dia. Jadi bila saya sampai ke rumah tu, saya dengar sendiri daripada bapa dia mengatakan kelakuan anak dia yang bernama Nan ni semakin hari semakin pelik. Sebab boleh dikatakan setiap kali dia nak pergi dapur ke, dia nak pergi toilet ke, dia nak pergi makan, mesti nak berteman. Dia cakap, sampaikan bapak dia jadi rimas lah, kau ni lelaki ni, kenapa kau sampai nak berteman? Dia kata dia takut, dia takut, dia takut, dia takut. Jadi bapak dia pun, jadi bapak dia cerita dengan saya, bapak dia dah pergi berjumpa dengan beberapa perawat-perawat. Jadi bukanlah kata perawat yang dia jumpa tu tak bagus ke, wallahualam, bukan, sebenarnya tak. Jadi kenapa dia sebenarnya berjumpa dengan perawat-perawat tu, mungkin tidak ada keserasian kan. Jadi mungkin tidak, apa orang kata, wallahualam, benda ni bergantung kepada keizinan Allah sendiri. Macam saya kata, seorang perawat dia ni hanya cuba untuk membantu menyelesaikan masalah. Untuk menyembuhkan adalah kuasa Allah. Perawat ni bukannya bidang dia untuk menyembuhkan. Kuasa penyembuh tu adalah daripada Allah Subhanahu Taala sendiri. Okey, baik, kita sambung balik cerita tadi. Lalu saya pun lepas dah dengar cerita daripada bapa dia, saya dengar cerita daripada mak dia pula. Lepas tu mak dia kata, mak dia panggil saya ustaz. Saya kata, saya bukan ustaz, panggil saya Pak Munawir saja. Okey, macam ni Pak Munawir, anak saya tiap-tiap malam dia akan takut, dia menjerit. Lepas tu pergi sekolah tak nak, dia kata kat sekolah banyak hantu. Saya pun jadi macam, sebab anak saya yang Nan ni, okey Nan ni, diorang ni satu family ni memang suka tengok cerita hantu. Diorang ni memang asal ada cerita hantu, Indon ke, Korea ke, apa ke semua, mesti diorang akan tengok. Tetapi sekali daripada keluarga diorang ni, tidak ada pun yang penakut. Tapi si Nan ni dia betul-betul penakut. Sampaikan dah pergi berubat, dah pergi, aku kata dah pergi lain-lain tempat lah, saya tak mahu sebut lah tempat dia kan, nanti orang kata saya nak membusukkan nama perawat pula kan. Tidak, maknanya sebenarnya kuasa penyembuhan tu datang daripada Allah Subhanahu Taala, bukan datang daripada kita. Kita je hanya seorang perawat ni, sama dengan doktor, doktor dengan perawat ni sama je, dia ni hanya untuk cuba untuk menyembuhkan. Tapi kuasa penyembuhan tu datang daripada Allah Subhanahu Taala sendiri. Okey, kita sambung balik cerita tadi.
Lepas tu dalam pada tu saya pun dengar cerita daripada mak dia, kata dia, mak dia kata setiap kali dia nak solat, dia kata dekat belakang dia tu ada bar, ada macam satu lembaga tengah tunggu dia. Bila dia nak pergi buang air besar, dia nampak ada benda bertinggi. Saya pun cakap dengan, saya lepas saya dengar cerita daripada mak bapak dia, saya minta untuk dipanggil nan ni turun ke bawah. Mungkin nan, untuk nan ni keluar lah. Bila nan ni keluar, saya nampak muka nan ni memang betul-betul muka penakut. Sebab saya nampak dekat bawah mata dia ni lebam. Itu maknanya nan ni kurang tidur. Lepas tu saya bercakap dengan mak dia, makcik, anak makcik ni kurang tidur ke? Lalu mak dia pun cakap, anak saya ni memang dekat 1 tahun kurang tidur. Dia hanya tidur waktu siang. Sebab apa? Dia kata waktu malam tu dia takut. Jadi dia boleh dikatakan nan ni akan tidur dalam bilik mak dia. Okey, akan tidur dalam bilik mak dia dengan bapa dia. Okey. Jadi dalam pada masa yang sama, okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan waalaikumsalam pada mereka yang memberi salam. Okey, jangan confuse eh. Ini cerita pada tahun 2019. Ini bukan cerita yang saya cerita pasal budak tu. Yang budak tu dah meninggal lah kan. Masa tu saya ada Pak Cik Ali, ada Pak Akob, ada tu lah. Okay, ni tak ada. Ini antara saya seorang saja. Okay, saya, okay, saya boleh, saya sambung balik cerita soalan dia eh. Okay, lepas tu, lepas saya dah jumpa dengan sin, okay, masa saya jumpa nan tu, okay, alhamdulillah nan tu boleh bagi kesama tau. Dia tak takut-takut. Sebab kita menggunakan kaedah macam mana tau. Sebagai seorang perawat, kita kena tengok situasi dan juga kita kena tengok siapa yang kita rawat. Kalau orang tua, kita kena guna cara tua. Kalau orang muda, kita kena guna pendekatan cara muda. Kita kena borak, kena sembang, kena santai, bagi dia dapat flow. Rawatan ni memerlukan masa selama 5 hari saya merawat dia. Okey, bukannya hari ni datang, hari ni baik, tidak. 5 hari saya merawat dia. Okey, sekejap, saya minum kopi je eh. Alhamdulillah, dah punya kopi ni. Kopi tak ada gula. Okey, lepas tu, lepas panas pula dia. Okey, lepas tu saya pun jumpa dengan si Nan. Okey, saya panggil Nan, panggil abang ni, abang Sopi sudahlah. Dia berkata, baik bang, Nan, boleh tak abang tahu apa yang sebenarnya berlaku? Bila saya kata macam tu, tiba-tiba Nan, mak takut, tolong pegang, tolong peluk adik mak. Adik tu maknanya Nan lah kan, okay? Sebab bahasa dia dengan mak dia, adik, okay? Tolong peluk adik mak, tolong peluk adik. Saya pun cakap dengan Nan, kenapa Nan? Takut. Dia pun takut. Saya cakap, astagfirullahaladzim, kenapa ni kan? Lepas tu bapak dia kata, inilah masalah anak saya ni Pak Munawir. Setiap kali bila kita kata kenapa, dia takut. Bila duduk dekat ruang tamu, dia mesti nak orang berhimpit dia. Lagi satu, dia tak boleh ada ruang. Kalau ada ruang, dia akan takut. Dia akan takut. Lepas tu bila dia berjalan, dia akan jalan tu huyong-hayang macam orang mabuk tau. Dia cakap, Allahuakbar. Jadi apa orang kata, saya pun cakap lah dengan, saya pun cakap dengan bapak dia, oh tak apa Cik, sekarang ni saya cuma nak berborak dengan Nan dulu sebelum saya buat rawatan. Sebab saya nak kena tahu macam mana dia punya tahap ketakutan dia. Lepas tu bapak dia pun cakap, tahap ketakutan anak saya ni melampau. Kadang-kadang saya ni pun nak rimas kan? Tapi nak buat macam mana ni, anak saya dia sakit kan. Lepas tu saya pun cakap, tak apa Pakcik, kita dalam hal ni kita kena bersabar. Sebab apa, ini ujian yang Allah turunkan. Lepas tu bapak dia mulailah marah, membebel kat anak dia. Saya secara personally, kalau kita nak marah anak, jangan marah depan tetamu. Okey, ustaz ke apa ke, jangan marah depan orang. Sebab anak ni pun dia ada hati dan naluri. Dia pun ada perasaan malu. Kalau nak marah, biar kami balik dulu. Tapi kalau nak menegur anak, biar tegur cara berhemah. Sebab budak tu pun dah form 5. Bila dah form 5 tu, maksud saya tu dia ada akal. Jadi jangan sampai dia pressure. Kalau pressure, dia akan lari rumah, dia akan buat benda yang pelik-pelik. Rolak, okay? Jadi apa nama tu, dalam pada masa yang sama, saya pun cakap dengan bapak dia, Pakcik kalau boleh dalam hal ni pakcik sabar.
Terus bapak dia menting, saya ni dah tak larat sabar dengan anak saya, dengan kerja banyak, apa banyak semua, dengan dia tak mau sekolah, saya pun dah risau dah ni. Duit dah banyak habis mengata-kata, pergi berubat sana, pergi. Last saya pergi, masa tu dia kata dekat Sik Kedah. Saya cakap dengan dia, macam ni lah abang. Ha, saya panggil si Man, Man ni abang dia lah, Man. Kalau boleh, kalau tak keberatan, boleh tak ajak ayah ni keluar dulu? Okay, biar saya dengan Nan, dengan abang-abang yang lain, adik-adik yang lain dengan mak dia, okay, tolong, sebab apa, benda ni dia akan mengganggu. Tambah lagi budak dia takut. Bila dia takut, dia akan jadi macam tak tentu lah kan, dia tak mau bercerita. Jadi saya pun pegang tangan Nan, saya kata dengan Nan, Nan ikut tangan Nan, ikut abang eh. Nan, Nan takut apa sebenarnya? Lepas tu dia kata dengan saya, bang, Saya takut, Abang Sopi, saya takut sangat. Ya, saya tahu kenapa, takut apa sebenarnya. Lepas tu dia kata dengan saya, dia nampak bermacam-macam dalam rumah dia. Lalu apa saya buat? Saya kata dengan dia, okey, macam ni Nan, Nan pergi ambil air sembahyang boleh tak? Lepas tu dia pandang muka saya, dia kata, boleh tapi nak kena orang teman. Maknanya mak dia, abang-abang dia, bayangkan dia orang ni ada adik-beradik 5 orang. Abang-abang dia semua temankan si Nan ni. Nan ni kira second last lah. Nan ni pergi ambil sembahyang dengan mak dia, dengan beberapa adik yang abang dia lah, pergi teman. Dekat dalam bilik air tu pun, nak pergi ambil sembahyang je pun, orang kata apa, ribut lah pun, gaduh, siapa takut ada hantu lah, dekat air tu ada hantu lah. Lepas tu dia kata dekat air tu dia nampak ada benda berenang lah apa semua kan. Lepas tu saya pun macam, okay, saya pun duduk sambil-sambil tunggu si Nan sampai. Lepas tu Nan pun sampai dalam keadaan dia menangis. Dia cakap, menangis. Saya pun cakap dengan Nan, alhamdulillah, kenapa ni Nan? Bang, saya takut bang, saya tak nak hidup macam ni bang. Hari-hari dia kacau saya, hari-hari dia dekat sebelah saya, kat belakang saya, kadang-kadang dia bisik kat telinga saya. Bang, saya takut bang, tolong bang, saya takut. Dia menangis, meronta-ronta kat saya. Sampaikan dia masa tu, masa dia tengah menangis tu, tiba-tiba ada satu kekuatan dalam diri dia, sampai dia tepuk dada dia sendiri, sampai dia tumbuk cermin pecah tau. Itu bermakna bila hijab dah terbuka, hijab telinga dah terbuka, ruang apa, kita punya badan punya roh kita pun dah terbuka, masa itulah syaitan akan masuk ke dalam badan kita untuk merasuk kita. Jadi ketika itulah sebenarnya untuk merawat lain, tapi disebabkan dah jadi lain, kita kena buat lain. Okey, jadi apa yang saya buat ketika itu, adik dia ni kena rasuk. Bila rasuk ni dia macam, sebab orang dah terlalu takut. Bila takut sampai ada satu energi yang luar biasa masuk dalam badan dia. Dan ketika itulah adik dia dah bukan diri dia. Okey. Bukan diri dia lah, okey. Jadi pada masa yang sama, saya pun cakap dengan abang-abang dia, tolong pegang adik, Nan ni, kita buat yang terbaik. Okay, kita cuba yang terbaik, okay, kita cuba. Baik, lepas tu dalam pada masa yang sama, saya pun ambil air semayang. Lepas tu saya minta abang-abang dia dengan mak dia pun pergi ambil air semayang. Okay, lepas dah ambil air semayang tu, dalam keadaan si Nan tu meracau. Jadi apa yang saya buat, saya tepuk badan dia dengan menggunakan kain selendang saya lah. Bila saya tepuk kain badan dia apa semua, kebetulan saya ada bawa air ruqyah. Saya bagi dia minum. Lepas dia minum tu, dia rasa lega. Lepas lega tu, dia napas dia macam berombak. Macam tu. Masa berombak tu, saya bercakap dengan Nan. Nan, okey. Nan, cuba jawab. Assalamualaikum Nan. Nan pun jawab, waalaikumsalam. Cuba mengucap, asyhadu alla ilaha illallah. Nan pun mengucap. Lepas tu cuba istighfar, astaghfirullah. Masa dia istighfar tu, astaghfirullahalazim, alazilah. Tu nangis, takut bang. Dekat sebelah saya bang, tolong bang. Panjang kuku dia. Saya kata dia, Allah bang. Jadi, mak dia pula, tiba-tiba mak dia cakap, ya Allah, anak aku astaghfirullahalazim. Lepas tu, mak dia pun, biasalah saya kata dengan mak dia, panggil saya Pak Benawi aje. Tapi bila orang dalam keadaan dah jam macam tu, terus dia panggil saya, ustaz, tolonglah ustaz, saya tak sanggup tengok anak saya ni sampai tak makan, sampai dah kurus badan dia, tolonglah ustaz, berapa pun saya bayar ustaz.
Lepas tu saya kata dengan makcik tu, makcik macam ni, ini bukan masalah duit, dan ini masalah ni ketakutan dia dah terlampau. Sebab dia dah bayangkan setahun dalam badan dia. Jadi saya pun mula bertanya dengan dia, Nan, okay, sekarang ni Nan tenang, okay, depan Nan ni ada abang. Abang ni akan cuba bantu Nan. Abang nak tahu je macam mana Nan boleh nampak benda-benda ni. Nan nampak apa? Lepas tu saya pegang tangan dia sambil saya baca ayat kursi. Kemudian saya ada baca kaf 40 untuk memberikan energi kekuatan kepada dia supaya dia tidak takut. Dalam masa yang sama, saya menggunakan al-hikmah, iaitu transfer energi kekuatan kepada dia supaya dia ni ada sedikit rasa keberanian. Kita nak bagi dia berani terus tak mungkin, tapi ada sedikit ada orang kata keberanian. Okay, jadi dalam dalam fase masih sama, saya pun cakap dengan dia macam ni, dia start bercerita. Tapi saya nampak, saya kata dengan dia, apa-apa pun jangan pandang kanan, jangan pandang kiri, pandang muka abang, okay, pandang, pegang, cuba tanya, okay, cuba bagi tahu apa yang Nan nampak. Macam ni bang, dia kata, mula-mula tu saya ni main Facebook, okay. Lepas dah main Facebook tu, sambil-sambil dia cerita, dia pandang bawah. Sambil-sambil dia cerita, maknanya dia nampak sesuatu lah. Saya cakap dengan dia, kalau nampak apa-apa, terus pandang ke bawah. Jangan lagi tengok kiri kanan. Ingat, kita ni ada Allah. Allah akan sentiasa bersama kita. Jadi, dalam pada masa yang sama, dia pun, saya pun cakap dengan dia, okay, cuba cerita balik macam mana dapat. Dia kata, dia tengok Facebook. Lepas tu, dia ada join satu grup, apa nama, grup mencari entiti, lepas tu grup dalam perubatan, adalah grup-grup lain dia masuk. Sampailah satu grup tu ada dia ajar cara buka ijab. Kemudian bila saya kata, okay, macam mana cara buka ijab tu, Nan tahu tak ijab tu apa? Daripada apa yang saya baca, hijab tu dapat tengok hantu apa semua. Lepas tu saya pun cakap dengan dia, sebenarnya hijab ni adalah mata kita yang ketiga. Sebenarnya bukan fokus untuk tengok hantu. Sebenarnya hijab ni adalah untuk kita melihat apa alam kita yang bukan di alam nyata, di alam gaib. Bukannya hantu, tapi alam lain. Okay, sebab hantu ni tak wujud. Yang wujud ni adalah syaitan dan iblis. Jadi bila Nan dah nampak benda tu tanpa belajar, Nan akan diganggu. Sebab setiap benda yang kita nak buka ataupun kita belajar, perlu ada guru membimbing. Lepas tu Nan pun cakap dengan saya, tapi dekat dalam Facebook tu dia kata diijazahkan, saya hanya jawab qabil tu saja. Dan saya pun amalkan. Dia kata selama 11 hari amal saya akan nampak. Lepas tu saya kata dengan Nan nampak ke? Masa hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya tak nampak. Hari keempat saya dah mula rasa desi-desi telinga. Bila dia sebut pasal desi-desi telinga dia, saya terus stop. Okay, stop. Jangan cerita apa-apa lagi. Okay, saya pun cakap dengan family dia, okay, kak, makcik, macam ni makcik, sekarang ni saya buat air tawar dulu. Nanti besok saya datang sekali. Sebab hari ni memang tak boleh nak buat apa-apa. Kenapa saya tak boleh buat apa-apa? Sebenarnya bukan saya tak nak buat. Sebenarnya kita ni sebagai seorang perawat tak boleh paksa dia tu untuk memberanikan diri dia untuk dalam berubat. Sebab apa? Dia akan takut, dia akan jadi takut. Dia macam mana tau? Macam orang kalau pernah tengok tak kat laut kalau orang lemas, kalau dia tak kena berenang kan, boom, kalau ada penyelamat buat apa? Penyelamat akan tumbuk dia dulu bagi dia pingsan, baru dia bawa pergi ke daratan, betul tak? Sebab apa? Kalau dia selamatkan orang tu juga dalam keadaan kelam kabut tu, dengan dia, dengan penyelamat, dengan dia sekali tenggelam, betul tak? Okay, jadi dalam pada masa yang sama, saya kata saya bagi dia air. Lepas saya bagi dia air tu, saya cakap dengan dia, besok nanti saya akan bawa satu ubat mata. Ubat mata ni diperbuat daripada air sirih. Air sirih itu saya buat sendiri lah. Itu khas untuk tutup mata hijab, dan ada beberapa ayat tutup hijab kita ni. Dan lepas kita tutup ni, dah insyaAllah dia takkan terbuka lagi lah. Melainkan kalau gatal pergi buka. Nah, tu cerita dia. So, jadi saya pun bagi dia air tawar. Lepas saya dah bagi air tawar, saya minta dia, apa nama tu, beras dengan gula. Saya minta beras. Beras tu saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam taraka ifa fa'ala rabbuka. Tarik nafas. Satu nak tarik nafas. Kita baca, ya Allah,
aku bermohon kepadamu, ya Allah, kau lindungilah anak ini bernama, okay, nama dia binti mak dia, supaya dalamannya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, kau lindungilah dia seperti mana kau melindungi bayi-bayi yang belum akil balik. Okey, satu, satu part. Nombor dua, masa nak masak nasi tu mesti kena melawan arah, mesti kena basuh ikut lawan jam. Masa ikut lawan jam tu kena kamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Okey, lepas dah settle tu, okay, kan ada ada gula. Gula tu pula kita bacakan ayat alam taraka, bukan, maaf, bismillahirrahmanirrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, alam taraka kayfa ala rabbuka. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, ya Allah, sekiranya ada benda-benda makhluk yang menempel di dalam diri batang tubuh anakku bernama, okay, binti tu, mohon padamu, ya, kau keluarkanlah, kau gugurkanlah seperti air yang mengalir. Lepas tu bagi dia minum. Lepas dia dah minum tu, suku daripada tu buat mandian. Okay, tak payah, tak payah nak buat apa, air kosong cukup. Itu adalah temporary untuk perubatan. Jadi lepas saya dah bagi tu apa semua, saya pun balik. Lepas saya balik dalam pukul 11:30, saya WhatsApp abang dia, Man tu. Assalamualaikum bang. Pagi nama Man. Ada kat mana? Dia kata ada kat rumah. Adik awak macam mana? Pak Menawi, adik saya dengan mak saya apa semua nampaknya macam tak sebelum-sebelum ni. Nampaknya macam adik saya ni dah boleh duduk, dah boleh makan, tapi apa nama tu, dah tak macam sebelum ni. Kalau tak sebelum ni nak kena menempel-menempel. Lepas tu apa nama tu, saya cakap dengan si Man, Man, kalau boleh jangan buka cerita apa-apa pun tentang misteri ke apa, cerita hantu ke, jangan. Buka lah cerita elok-elok sikit, cerita Piramli ke, Doraemon ke, apa ke, tak apa. Asalkan tak buka cerita yang pelik-pelik supaya benda yang ingat. Dan kalau boleh hari ini temankan dia dulu. Sebab apa? Mungkin dia tak ada kuat. Jadi sebenarnya kekuatan tu datang daripada dia sendiri, bukan daripada air tu. Okey, air tu adalah asbab. Yang penting sekarang ni, kejap lagi saya kata dengan Man, Man dah sembahyang ke belum? Dia kata belum. Okey, kalau satu family tak sembahyang lagi, apa kata sembahyang isyak berjemaah? InsyaAllah. Lepas tu nanti kan dalam pukul 3 ke pukul 4 bangun sembahyang solat hajat ramai-ramai. Benda ni akan membuatkan dia akan jadi, dia akan jadi apa tu, rasa dia akan setenang. Dia akan rasa tenang supaya benda tu tak takut. Okey. Jadi saya pun lepas settle-settle tu, kebetulan pula pukul 1 tu saya ada jenazah untuk dikebumi, untuk diuruskan. Aku, saya pergilah masa tu kat Hospital Kajang lah. Saya menguruskan jenazah kat Hospital Kajang. Jadi lepas dah urus-urus tu, masa saya menguruskan jenazah, ketika itu saya cuba buka hijab mata saya. Dan ketika saya buka hijab mata saya, saya nampak sebenarnya energi daripada rumah yang saya pergi tu, sebenarnya masa saya dekat bilik mayat tu pun saya rasa energi yang sama. Jadi sebenarnya bila saya dah buka hijab tu, saya nampak benda-benda pelik-pelik. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang muka hodoh, ada yang pelik-pelik lah. Jadi apa yang saya faham, mungkin budak ni, Sinan ni, nampak benda yang pelik yang membuatkan dia tak pernah nampak. Sebab benda ni kalau kita nampak, dia macam nak menakutkan kita tau. Okay, dia macam nak menakutkan kita. Jadi benda ni lah salah satu, kalau kita belajar tiada guru, dia boleh, dia boleh jadi, dia boleh jadi isim tau. Isim ni maksudnya gila, gila kerana ilmu. Sebab tu kena ada guru membimbing. Okey, bila ada guru membimbing, insya-Allah pasti benda ni akan berjalan lancar. Okey, jadi dalam pada masa yang sama, saya pun okeylah. Pukul 1 tu dengan nak uruskan jenazah apa semua, habis dalam pukul 2 suku. Jadi saya balik. Bila saya balik tu pukul 4 lebih kat Pak Suku tu, saya dapat panggilan telefon. Saya dapat panggilan telefon daripada Man. Okey, Man telefon saya, katanya adik dia tengah meracau, adik dia tengah takut-takut gila punya. Lepas tu saya kata dengan dia, okey, kalau macam tu, buka ayat kursi bagi dia dengar. Kalau saya nak datang pun, sebab daripada saya, tempat saya nak pergi ke rumah dia pun tak adalah jauh mana, tapi ialah pukul dah pagi-pagi kan. Lepas tu saya kata dengan dia, untuk untuk alternatif yang ada ni, suruh mak dia ambil air suam, suruh mak dia baca Al-Fatihah, suruh mak dia baca ayat kursi, dan suruh mak dia baca Yasin. Sebab apa? Doa ibu ni adalah doa yang mustajab. Bagi
Okey, lepas dia tu saya pun masih tak sedar hati kan. Saya pun berdoa, saya buat jarak jauh. Jarak jauh ni that means saya minta nak alat gambar dia, nama dia, binti mak dia dengan apa semua, saya buat jarak jauh menggunakan energi al-hikmah. Iaitu maknanya kita membantu daripada jarak jauh lah, iaitu daripada doa. Okey. Kemudian lepas pada tu keesokan harinya pukul 2 petang saya telefon Man. Saya kata dengan dia, "Man, apa macam mana dengan keadaan adik?" Dia kata adik dia sedang tidur. Lepas subuh tu adik dia memang tidur. Lepas tu adik dia bangun pukul 10 lebih, makan nasi lemak, lepas tu tidur balik. Tapi keadaan adik dia tak seperti sebelum-sebelum ni. Sebab sebelum ni rasa macam siang-siang pun dia takut. Okey tak? Okey. Apa siang-siang pun dia takut. Jadi pada masa yang sama apa nama tu, kita pun tahu kan apa jadi dekat dia kan, jadi dekat budak tu kan. So dalam pada tu saya pun okey, tenang. Saya kata dengan insyaAllah nanti apa nama tu dalam maghrib atau lepas isyak nanti orang kata apa, saya akan datang. Okey, saya akan datang. Okey, baik. Sekarang pukul 5 suku. Okey, setakat ni ada yang faham tak? Okey, setakat ni ada yang faham nak cerita saya? Saya terpaksa lanjutkan sikit cerita ni sebab apa, takut nanti masuk waktu subuh. Okey. Okey, apa nama tu, Muhammad Azri, kaki tengok DVD ni. Apa tak boleh lah, macam kau tu lain lah, kaki tengok blue. Sebab tu lah kau punya komen pun tak dakal. Okey, kita sambung balik chapter kita yang kedua. Okey, kepada toksik-toksik yang mana nak menyakit hati saya, silakan, saya pun tak terkesan. Okey, yang mana yang kata saya tengok DVD ke apa semua, yang kau pun sibuk-sibuk tengok bola MU, LV apa semua, percaya pula dengan benda-benda tu. Okey. Baiklah, kita sambung balik cerita tu. Lepas tu dalam pukul 8:30 tu saya pun pergi balik ke rumah Man tu lah. Ketika tu saya bawa panjang. Okey, saya bawa panjang. Bila saya pergi tu saya bawa 5 purut, saya bawa sirih dan juga saya ada bawa beberapa apa nama tu barang-barang lagi, termasuk akar sintok. Okey, termasuk akar sintok. Jadi bila dah saya dah bawa tu, saya sampai kat rumah dia apa semua. Okey, jadi apa nama tu, jadi saya pun tanya dengan mak dia, bapak dia apa semua. Okey, pakcik, macam mana keadaan Nan? Dia kata setakat ni untuk hari ni tak adalah dia meracau lagi kan. Kalau tidak setiap semalam dalam pukul 4 lebih tu dia meracau kejap, tapi kejap lepas mak dia dah baca Yasin macam yang dia bagi si ustaz, yang macam ustaz suruh buat tu, alhamdulillah. Lepas tu lepas subuh dia tidur, lepas tu pagi tadi dia bangun kejap, dia makan, lepas tu dia tidur balik. Lepas tu tadi petang tadi dia ada bangun, dia ada baca novel. Okey, dia ada baca novel. Jadi dalam pada masa yang sama, okey, dalam pada masa yang sama kita pun apa orang kata pergi jumpa si Nan tu balik. Okey, Nan, hari ni abang datang, abang nak cuba ubatkan Nan. Okey Nan, saya pun bagi tahu dia, Nan, apa yang Nan buat ni semuanya salah. Boleh tak Nan bagi tahu kat mana laman web tu? Jadi Nan ni tak bagi saya laman web, tapi dia bagi saya kertas. Kertas tu dia print. Bila saya baca kertas yang dia print tu, alangkah terperanjatnya saya sebab itu adalah ayat buka hijab yang tidak ada kunci. Contoh dia macam ni. Kalau kita menyanyi kan, bila kita menyanyi tu daripada awal sampai habis, tapi kita menyanyi dari tengah-tengah. Atas dengan bawah tak ada. Okey. Atas dengan bawah tak ada. Okey. Okey, atas dengan bawah tak ada. Jadi dalam pada masa sama, maknanya apa hijab apa ayat hijab yang diberikan tu separuh je. Bila separuh tu bermakna orang tu akan buka terus buka. Lepas tu tidak ada guide daripada kiri kanan, daripada lagi satu tidak ada assalamualaikum yang apa rijahul ghaib, assalamualaikum, al-Fatihah kepada siapa-siapa pun tak ada. Cuma dia adalah mantra semata-mata. Dia mantra semata-mata. Jadi dalam pada macam mana, saya pun cakap dengan dia. Okey, saya pun beritahu bapak dia, saya beritahu mak dia, saya beritahu abang-abang dia. Sebenarnya ayat hijab yang dibuka ni sebenarnya adalah ayat yang salah. Sebab apa? Sepatutnya ayat ni sebenarnya dia betul, tetapi dia ada atas dan dia ada bawah. Ini tak ada, dia tengah-tengah je. Maksudnya baru saya faham. Sebenarnya saya dah faham apa maksud ayat tersebut.
Rupa-rupanya, perasan tak kalau kita pergi kat Facebook, kalau kita nak belajar buka hijab. Lepas tu bila kita belajar, okay, sesiapa yang nak full ilmu ni, sila WhatsApp ni dan mahal dia sebanyak ni. Jadi budak ni tak buat mahal. Jadi dia ambil yang apa yang ada dekat tengah tu. Okay, dia ambil yang ada kat tengah-tengah tu. Jadi dalam pada masa yang sama, saya cakap dengan dia, ini salah. Dan memang salah. Lepas tu saya kata dengan Nan, okay Nan, kau cuba Nan cerita dengan abang. Apa yang Nan nampak? Dia kata setiap kali bila dia dalam rumah dia, dia nampak apa nama tu, kadang-kadang dekat lauk yang mak dia masak tu, dia nampak ada benda berlalu. Kadang-kadang kat tingkat dia nampak ada orang intai. Lepas tu dia bila dia pergi sekolah, dia nampak apa nama tu, kelibat-kelibat, oh, kelibat-kelibat yang nak langgar dia. Tapi dia mengelak. Bila dia mengelak, sebenarnya orang lain tengok dia ni gila tau. Padahal dia nampak, orang lain tak nampak, ha. Jadi setiap hari benda tu duduk kacau-kacau dia. Macam bila dia duduk seorang tu, benda tu macam tekam dia. Benda tu nak pergi tangkap dia. Padahal tak ada pun, cuma perasaan dia dah campur dengan takut, apa segala-gala dia semua ada. Lepas tu saya cakap dengan Nan, sekarang ni, okey, abang ada sini, apa adik-beradik, apa abang-abang Nan pun ada sini, abang-abang Nan pun ada sini, family Nan pun ada sini. Okey, sekarang ni cuba Nan tengok sekali-kali Nan, Nan apa ada. Untuk pengetahuan anda semua, Nan ni dia dah tak payah buka hijab dah, sebab hijab dia dah memang terbuka. Sebab apa? Dia amalkan benda tu lebih daripada 3 bulan. Jadi benda tu dia nampak sepanjang masa. Sebab tu tak tertutup, jadi dia takut. Okey, dia takut. Jadi bila dia buka tu, dia nampak memang, dia kata dekat tepi saya ada, dekat belakang mak dia ada, dekat bapak dia ni ada, dekat abang dia ada, macam-macam lah. Dekat ruang tamu rumah dia banyak, ada benda yang mengikik-ngikik-ngikik-ngikik, ada yang berjalan pakai tangan, macam-macam dia nampak, dengan bunyi, dengan bau ni semua. Maknanya hijab ni terbuka dengan mata, dari telinga dengan bau sekali. Lepas tu saya kata apa, okay, masa dia nampak tu dia takut, dia terus pandang bawah. Bila dia pandang bawah, saya pun angkat muka dia. Saya ambil kain yang kain selempang saya tu. Saya tutup mata dia. Saya tutup mata dia. Saya kata dengan dia, okey Dip, jangan buat apa. Hanya zikir, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah dalam hati. Jangan sesekali berhenti. Lepas tu saya buat apa tau? Okey, lepas tu saya panggil abang dia dorang. Saya panggil bapak dia. Saya kata, pakcik, bang, okey Man, hari ni saya buat limau. Jadi saya potong limau ni, saya perahkan kat mata awak dan saya akan buka hijab mata awak. Jadi bila saya buka hijab mata awak ni, awak tengok sendiri macam mana adik awak tengok. Mula-mula dia tak nak. Saya kata dengan dia, awak kena tengok. Sebab apa? Kalau awak tak tengok, awak tak tahu apa yang adik awak alami. Selama ini awak duk salahkan apa? Awak duk salahkan adik-adik awak ni. Memang betul adik awak nampak benda ni, tapi kita tak boleh salahkan dia. Sebab apa? Kadang-kadang media sosial ni pun pelik juga kan. Kalau kau nak mengajar, at least biarlah ada guru, biarlah benda tu habis. Ini tak habis, kau mesti nak belajar. Jadi sebenarnya banyak, banyak ilmu yang datang daripada Facebook, YouTube, apa semua tanpa guru. Jadi kita ni belajar biar ada guru. Sebab bila tidak ada guru, okay, bila tidak ada guru, ini yang dinamakan belajar dengan syaitan. Lepas tu bila saya dah bagi apa, saya dah ajar diorang untuk buka hijab dalam masa 24 jam tu, diorang setuju. Jadi saya potong limau, saya baca ayat buka hijab, Allah ya lamu ma laqalaqal wa huwa al-hatiful kabir, Allah ya lamu ma laqalaqal wa huwa al-hatiful kabir, Allah ya lamu ma laqalaqal wa huwa al-hatiful kabir. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, dengan asma ini kau bukakanlah deri yang mata ketiga hamba-Mu ini yang bernama. Dengan mohon padamu ya Allah, agar dia dapat melihat keindahan ciptaanmu ya Allah. Dan aku mohon padamu ya Allah, dengan asbab ini jugalah aku akan tutup hijabnya. Ayat itulah. Okay, lepas dah settle tu semua, settle. Bila saya buka, okay, bapak dia dengan si abang dia seorang dia dapat tengok. Yang seorang ni dapat tengok. Mungkin bukan rezeki dia lah. So masa dia buka tu, dia pedih-pedih, dia menangis. Okay, dia punya air mata ni dah bercampur dengan air limau. Dia dah pedih-pedih-pedih-pedih-pedih. Baru dia nampak macam ada, macam ada. Perasan tak kalau kita nak pitam, kita ada rasa kelabu-kelabu, dia akan rasa-rasa je tu lah. Itulah pertandanya benda tu dah nak masuk. Okay, benda tu kita dah nak nampak.
Okey, jadi bila kita dah rasa macam nak kabur-kabur tu, dia akan nampak sikit-sikit bayang-bayang. Dia takkan nampak perfect, tapi dia akan nampak sikit bayang-bayang. Bayang tu berbentuk tu, bayang tu berbentuk ni. Jadi hantu ni berbentuk apa? Hantu ni berbentuk apa yang kita fikir, apa yang kita takut. Kalau kita rasa kita pocong, pocong lah. Kalau dia nak pun dia nak lah kan. Jadi dia pun nampak, waktu bila dia orang sendiri nampak, dia orang sendiri pun takut. Dengan bapak dia sendiri pun cakap, oh, takut kan. Ya Allah, Ustaz, ya Allah Ustaz, ini benda ni Ustaz. Cakap, sabar, jangan takut. Lepas tu yang si Nan tu pula cakap, adik takutlah. Lepas tu si kata kepada Nan, ingat abang pesan, jangan berhenti zikir saja hu Allah. Saya pun, biarkan diorang tengok dalam masa 5 minit, lepas dah tengok 5 minit, saya pun tutup balik. Cara tutup dia balik, bacaan dia sebenarnya, Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alam taraka ifa fa'ala rabbuka, ya Allah, aku bermohon kepadamu, ya Allah, kau tutupkanlah hijab mata ketiga hamba Allahmu ini, dan aku mohon kepadamu, ya Allah, agar mata hijabnya tidak akan terbuka melainkan hamba Allah ini membuka sendiri. Ala ya'lamu man qalaqal wa huwa al-hatifu kabir, sebanyak 7 kali. Kemudian baca Allahu akbar. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta wahhab. Perah kat mata dia sekali, kemudian tekan benda ni ke atas supaya dia punya mata ni jadi kelabu sikit, dan alhamdulillah lepas pada 2-3 minit tu kepedihan tu akan hilang dan dia akan nampak normal balik. Bila dia nampak normal balik, dia kata, ish, tadi papa nampak dekat belakang tu ada macam-macam tu cerita. Saya kata dia, jangan cerita apa-apa, ini jadikan pengalaman sendiri. So dalam masa yang sama, si siapa nama tu, Nan tu tengah tu, ada 5 purut, saya baca ayat untuk menutup hijab mata dia. Bila saya dah baca ayat untuk hijab mata dia, kemudian dalam pada masa yang sama, saya baca ayat kursi. Lepas saya dah baca ayat kursi, saya buka mata sinan tu, saya suruh dia baring, maknanya dia akan berada di peha saya lah, kepala dia. Saya perah, saya cakapkan dia, memang sakit. Dalam masa yang sama, jangan sebut adu, jangan sebut apa, dalam hati tu hanya, Hu Allah. Macam kata, Nan nak sihat kan? Nan nak kuat kan? Okey, kena buat. Lepas dah buat apa semua, betul-betul dia menangis sebab pedih. Bila dah pedih tu pun semua, saya bangun, saya ambil air, saya basuhkan muka dia. Lepas tu kan ada akar sintuk. Akar sintuk tu pula kita baca surah ayat Ajin. Kita baca surah Ajin, kemudian kita niat kepada Allah, semoga apa yang berada di dalam rumah ini, semoga kita halau dia pergi ke tempat asal usul dia. Kita ni manusia tak boleh bunuh dia, sebab siapalah kita untuk membunuh dia. Jadi kita pun bakar. Okay, lepas dah baca ayat tu semua, kita berdoa, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, ya Allah, dengan asma ini aku memohon kepadamu, ya Allah, aku memohon agar kau bersihkanlah rumah ini daripada segala mara bahaya. Aku mohon kepadamu, ya Allah, kau jauhkanlah rumah ini daripada segala gangguan-gangguan makhluk halus, sama ada dihantar ataupun kepunyaan rumah ini sendiri. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, kau kerahkan tentera-tentera Nabi Sulaiman alaihissalam mendoakan kesejahteraan rumah ini. Siapakah tentera-tentera Nabi Sulaiman? Iaitu semut-semut yang berada di dalam rumah ini. So lepas tu saya berbakar. Lepas saya bakar, kan dia berasap kan, bila asap kita kebas-kebas kat dalam rumah dia, luar rumah dia apa semua. Lepas dah settle tu semua, okay. Jadi saya ada bawa air zam-zam dengan air rukiah. Air rukiah ni sebenarnya bagi minum je, tapi saya nak bagi benda tu dia perfect, kuat. Saya kata apa, saya minta ahli keluarga dia semua ambil air semayang. Lepas dah ambil air semayang, sama-sama kita baca Yasin dan kita baca surah apa. Kita baca Yasin, kita baca Pakku dan kita baca Bismillah 6. Kita baca sama-sama, kita niatkan kepada Nan dan juga kepada seisi keluarga. Kemudian kita pun baca sama-sama, lebih kurang dekat sejam suku lah, sejam lebih habis. Semua orang dalam rumah tu semuanya minum. Okey. Semua orang pun minum. Lepas dah minum tu, alhamdulillah, syukur kepada Allah, rawatan kami habis pukul dekat pukul 11:30. Panjang macam biasa lah doktor kita, dia ada hal dia apa semua. Lepas pada tu, saya dijamukan oleh ahli keluarga dengan nanti apa semua. Okay, saya pun macam biasalah. Dan saya ada beri sedikit beberapa panduan dan juga beberapa ilmu kepada mereka untuk diorang amalkan.
apa yang saya bagi iaitu amalkan bismillah Nan. Kemudian saya beritahu Nan, Nan kalau Nan nak belajar benda-benda ni, Nan kena cari guru. Nan tak boleh melalui internet, Nan tak boleh beli buku, cara buka mata hijab, apa hijab terbuka tak boleh. Sebab guru ni dia akan guide Nan. Bila dia pilih dan guide, buku ni sebagai panduan sahaja. Okey, bila kita belajar tanpa guru, kita akan jadi gila. Gila kerana ilmu iaitu isim. Okey. Gila sama isim. Jadi lagi satu, sebelum Nan nak buka hijab, Nan kena fikir dulu. Fikir banyak-banyak nak buat apa buka hijab ni. Sebab apa? Sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia, bukannya sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Kenapa kita sibuk nak tengok hantu? Betul tak? Bila dah menjelma, tahu pula korang takut. Nah, jadi tak payah tengok benda tu. Orang kata apa, kita tengok Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi, kita tengok muka mak kita pun kita dapat pahala. Baik kita tengok muka diorang ni, tak payahlah sibuk-sibuk nak pergi buka hijab lah, nak pergi jungle trekking tengok benda tu, tengok benda ni, tak payah. Okey, sebab benda ni dia akan memudaratkan diri sendiri dan secara tak langsung dia akan mengganggu dalam rumah tu sendiri. So jadi lepas saya dah bolak dengan dia, saya kata dengan dia, okey Nan, abang ni mengajar silat juga, tapi kalau Nan nak belajar untuk tentang buka mata hijab apa semua, insyaAllah abang boleh ajar, tapi dengan syarat kena kuatkan iman, kena kuatkan dulu dalam badan. Apa benda yang kena kuat? Kena sentiasa, jangan tinggal solat. Solat tu adalah panduan dan solat tu adalah pegangan kita dan solat tu adalah tiang agama kita. Dialah solat tu lah sebenarnya pendinding kita. Jadi Sinan kata, eh, tak nak abang, tak nak abang, cukup lah abang, saya dah tak tengok dah, saya dah takut dah. Saya pun bercakap dengan bapak dia, pakcik macam mana, apa perasaan pakcik dapat tengok sekejap? Saya lagi dengan pakcik tu, saya kata, ya Allah, lepas tu dia peluk anak dia Nan. Dia kata, Nan, papa minta maaf banyak-banyak sebab papa banyak marah Nan, apa semua. Marah adik lah, dia kan panggil Nan, dia panggil adik. Marah adik, papa tak tahu yang, papa tahu yang adik sakit, tapi bila papa dah tengok sendiri benda-benda ni, ya Allah, papa sendiri pun tak sanggup, macam manalah adik ni, apa, anak papa ni boleh tengok, boleh nampak benda tu sampai kat setahun lebih lamanya kan. Lepas tu saya pun cakap dengan family dia, ilmu yang ada di atas muka bumi Allah ni semua ilmu Allah. Walaupun ilmu hitam pun tetap ilmu Allah. Cuma kita jangan menyengutukan Allah. Selagi mana kita, kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi buat apa kita nak tengok benda tu? Ada manusia dilahirkan hijab dah terbuka, ada manusia yang dilahirkan hijab dah terbuka, tapi kita gatal-gatal nak buka. Jadi kalau boleh, kalau kita tak dapat tengok, janganlah tengok. Benda ni dia akan merumitkan keadaan. Okey. Lepas tu, lepas dah settle tu semua, saya pun ada bawa sirih. Sirih ni pula adalah untuk saya cakap dengan mak dia, besok pagi, okey, sebelum subuh, rebus sirih ni. Jadi air sirih ni buat mandi satu keluarga sebagai pendinding. Sebelum mandi, okey, sebelum mandi, air sirih ni, okey, kawan-kawan, saya bagi saya menunjukkan cara untuk nak buat. Okey. Dia tak semestinya air sirih, dia air apa-apa pun tak apa, terpulanglah kepada perawat tu nak bagi apa kan. Air sirih tu masak dalam jug besar, jug pula, periuk besar tu ada sirih. Lepas tu bubuh air, sebaik-baiknya air hujan. Tapi kalau tak ada air hujan, air paip pun boleh. Okey. Lepas dah mendidih apa semua tu kan, kan air tu dia akan bau sirih. Dia bagus sebenarnya. Lepas tu ambil 5 purut dalam 3 biji perah ke dalam tu. Masa perah tu, okey, ambil senduk tu kacau lawan arah jam sambil baca, okey, auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 3 kali. Lepas dah baca tu, baca al-Fatihah pula. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Sambil dia baca tu, kemudian sebaik-baiknya biar mak dia yang buat, sebab doa ibu ni mustajab. Tadah kepada kat depan periuk tu, tadah, ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, sesungguhnya segala penyakit datang daripadamu ya Allah, dan aku kembalikan kepadamu ya Allah. Aku bermohon kepadamu ya Allah, dengan asbab air ini ya Allah, dengan asbab sirih ini ya Allah,
Kau lindungilah keluarga aku daripada segala mara bahaya. Kau lindungilah keluarga aku daripada segala gangguan makhluk-makhluk halus. Ku mohon padamu, ya Allah, kau segarkanlah kami. Kau kuatkanlah tulang belukang kami. Kau kuatkanlah urat rantai semula jadiku. Dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku memohon kepadamu, ya Allah, kau lindungilah aku. Kemudian sapu muka dan tiup ke dalam air. Baca dengan keikhlasan hati. InsyaAllah suami kita, bapa kita, anak-anak kita, InsyaAllah akan dilindungi oleh Allah SWT dengan air yang mustakmal tu, dengan air yang bersih yang kita dah gunakan tumbuh-tumbuhan apa semua. Kemudian masa nak mandi tu, okey, masa nak mandi tu saya ajar diorang. Okey, kan nak mandi kan, katalah ada adik-beradik dia ada 7 orang, bermakna ada 7 mandi. Okey, masa nak mandi tu, first mandi biasa dulu. Lepas dah mandi biasa, mandi wajib. Kalau rasa perlu mandi wajib. Kemudian yang ketiga, okey, mandi, okey, ambil gayung tu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey, ambil lagi. Kadang pula Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin. Okey, cara dia mudah. Ayat Al-Fatihah ada 7. Bermakna ada 7 kita punya sendi badan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Apa pula? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Last kali, pusat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita ni dijaga 7 petala langit, 7 petala bumi, iaitu Allah akan menjaga kita. Dan ingat, okey, walaupun kita dah buat semua benda ni, kita kena yakin kepada Allah, semoga Allah akan merahmati kita dan Allah menjaga kita. Jadi lepas tu saya pun dah tulis apa benda yang perlu buat, saya pun balik. Lepas saya balik, keesokannya hari ketiga saya datang lagi ke rumah dia. Bila saya datang ke rumah dia, saya telefon Man, Man ada kat mana? Kata, Pak Menawai, saya ada kat luar. Kenapa Pak Menawai? Malam ni abang datang. Boleh Pak Menawai, datang. Okey, saya pun datang lepas isyak. Masa tu, hari ketiga saya datang seorang. Hari ketiga saya datang, Alhamdulillah saya nampak terpancarnya wajah adik dia yang tunan. Dah boleh senyum. Dan kedatangan saya, dia datang pun dah boleh cium tangan saya. Maknanya dia dah nampak macam, maknanya dia dah tak nampak dah benda-benda tu. Tapi dia masih ada lagi perasaan takut tu. Mana boleh baik 24 jam tu nak. Dia masih lagi, apa nama tu, dia masih lagi ada rasa takut-takut. Tapi saya cakap dengan dia, perbanyakkan zikir, perbanyakkan solat, supaya benda tu tidak akan mengganggu kita. Dan hari ketiga yang saya datang tu, tujuannya adalah saya nak pasak rumah dia. Saya nak buat pendinding rumah dia. Walaupun kita dah buat itu hari, tapi kita buat lagi sekali. Tapi Alhamdulillah, itu ikhlas hati saya nak buat. Lepas saya dah buat tu, saya dah borak-borak dengan bapak dia. Sehingga hari ni saya menjadi kawan. Dan sehingga hari ni Sinan tu menjadi anak buah saya dalam persilatan. Alhamdulillah, budak ni bila saya ajak dia pergi mana-mana, dia tak nak pergi, takut. Tapi tak apa, biarkan. Setidak-tidaknya dia dah tak nak tengok dah benda-benda tu semua. Kemudian hari keempat saya datang lagi sekali untuk memastikan keluarga dia ni dalam keadaan baik. Dan Alhamdulillah kan. Jadi hari keempat saya datang, Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan saya cakap dengan family dia, bukan saya yang menyembuhkan, Allah SWT yang menyembuhkan dan menggerakkan saya untuk datang ke rumah ni untuk membantu. Itu saja. Ingat, segala ilmu datang daripada Allah. Dan kena ingat, segala ilmu walau macam mana pun kena ada guru. Bila tiada guru, maka kita belajar dengan syaitan. Sebab syaitan ni, iblis ni, dia boleh menyerupai berbagai-bagai. Sebab tu kadang-kadang kita mimpi jumpa Nabi Khidir lah, jumpa itulah, jumpa wali tu. Kadang-kadang yang kita jumpa tu bukannya Nabi Khidir, bukannya siapa. Kadang-kadang kita jumpa tu syaitan yang menyerupai iblis, yang menyerupai berbagai-bagai wajah-wajah manusia yang alim-alim. Sebab syaitan ni, dia tidak boleh menyerupai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi selepas pada tu, okey, saya pun tinggalkan keluarga tu. Lepas pada 1 bulan saya feedback balik pada keluarga tu. Lepas saya feedback balik pada keluarga tu, Alhamdulillah, syukur pada Allah, di mana
apa nama tu, keluarga ni yang terutama sekali Nan dah kembali sihat, dah kembali ceria. Dan tiba-tiba Nan cakap dengan saya, bang, terima kasih banyak-banyak apa semua. Dan dia pun ada tengok Facebook saya. Masa tu PMSC tak wujud lagi. Yang PMSC dah wujud tapi belum ada live lagi. Live ni wujud pada tahun 2020. Okay. Jadi dia ada saya punya Facebook, Pak Munawir saja. Jadi dia banyak tengok saya punya pergerakan silat apa semua. Jadi dia kata, bang, saya nak belajar buah pukul dengan abang, boleh tak? Saya kata, datang belajar. Alhamdulillah dekat sini dia belajar macam mana nak mengubat orang, macam mana kita nak berhadapan dengan musuh, macam mana kita berjumpa dengan jin dan setan, apa kita kena buat. Alhamdulillah. Dan hubungan dia dengan saya sebagai guru dan juga anak murid, syukur. Jadi ilmu ni datang daripada Allah. Kita memanfaatkan ilmu yang baik ni kepada orang yang memerlukan. Jadi cerita pada hari ini bukannya cerita seram, tapi padahnya buka hijab tanpa guru ni, inilah padah dia. Kalau kita belajar tanpa guru, silap-silap kita akan jadi isim. Kedua, kalau kita belajar tanpa guru, ingat kita belajar dengan setan. Silap-silap nanti kita, apa nama tu, kita ni jadi macam bercakap sorang. Kita ni semua benda lah kita nampak ni jadi menakutkan. Dan untuk pengetahuan anda, bila kita dah nampak benda tu tanpa guru dan bila kita ni tidak ada pegangan dan kita ni tidak ada pendinding, tak mustahil benda tu boleh menghasut kita untuk kita buat benda bukan-bukan. Tikam anak, tikam bapak, tikam apa. Kalau kau nak kuat lagi mata kau, kalau kau nak kuat lagi tenaga kau, kau tikam mak kau dan darah dia kau hirup. Nampak? Setan akan menghasut. Dan tugas setan ni memang menghasut anak-anak Adam supaya sesat. Okay. Baiklah, sekarang jam tepat pukul 5.40. Kita ada berbaki 10 minit lagi untuk masuk waktu subuh. Bagi waktu-waktu wilayah persekutuan. Okay. Jadi, Alhamdulillah saya dapat menghabiskan saya punya live saya ni selama berapa minit dah? Selama 50, lebih kurang dekat 1 jam juga lah saya dapat menghabiskan live saya. Baik, saya minta ampun dan maaf kepada mereka yang tak percaya, terpulang kepada anda. Kepada mereka yang percaya, ingat benda ni jangan percaya bulat-bulat, ambil ibrah daripada cerita tersebut. Okey. Yang ketiga, ingat pesanan saya, sebijak mana pun kita, ingat belajarlah dengan guru. Jangan belajar tidak ada guru. Okey, bila kita belajar tiada guru, buruk padanya ibarat kita belajar dengan syaitan. Okey. Yang keempat, baru-baru ni kita ada orang tanya saya pasal kotak misteri prinsip apa benda tu, suruh saya pergi tengok lah apa semua kan. Saya minta maaf, saya bukan orang yang suka nak pergi tengok benda Allah tu semua kan. Pada saya mengarut benda tu kan, buat apa kan, dah tahu benda tu dah ada sihir yang kau pergi buka buat apa kan. Dia macam ni, depan tu ada loji tai kan, yang kau pergi lompat juga apa, kat depan sana ada jambatan, ikutlah jambatan tu yang kau sibuk nak juga terjun tu. Inilah dia, manusia bila dah diberi akal tapi tak diguna dengan baik, ni ada masalah akal tu. Bila dah sakit, menyusahkan orang sekeliling. Jadi bila dah jadi macam ni, siapa yang bersalah, siapa yang malu? Tiba-tiba perawat datang nak dah ubat, tiba-tiba ada satu segmen katanya police box tu adalah benda menipu. Perawat tu juga dapat malu. Kesian dekat perawat tu. Padahal perawat tu dah buat dengan cara baik dah. Dengan macam-macam ayat dia gunakan. Okay, janganlah sebagai manusia, janganlah kita ni menyusahkan orang. Hidup ni janganlah terlalu banyak menyusahkan orang. Bergantung ke atas kaki sendiri. Okay, lagi satu. Saya nak pesan kepada mereka yang terkesan dengan banjir-banjir apa semua. Berdoalah kepada Allah. Yang mana terkesan teruk tu boleh WhatsApp saya. Sekiranya memerlukan bantuan apa-apa, InsyaAllah saya akan cuba bantu. Sekarang ni saya tengah mengumpul dana untuk nak hantar beberapa bahan makanan kepada tempat-tempat yang terjejas banjir. Okey, siapa yang bagi saya duit? Alah, anda yang bagi saya duit. Dan yang terakhir, baju PMFC dah siap. InsyaAllah hari ni saya pergi ambil. Semalam tak sempat. Hari ni saya pergi ambil. Kemudian saya nak packing. InsyaAllah kalau tak dapat para lintang, minggu ni saya akan hantar. Paling-paling lewat minggu depan. Sebab apa, saya nak masukkan sekali dengan beberapa item yang lain. Terima kasih kerana mempercayai Pak Munawir. Terima kasih kerana support lagi Pak Munawir. Dan saya minta ampun dan maaf. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk tu datang daripada saya sendiri. Yang kilaf tu datang daripada saya sendiri.
Kerana apa? Kita ni manusia yang tidak pernah lari daripada kesilapan, dan saya ingin memohon ampun dan maaf daripada 10 jari, daripada hujung rambut hingga hujung kaki, sekiranya saya terkasar bahasa yang mana mengeluarkan kata-kata yang kotor tu, saya minta ampun dan maaf sebab saya pun manusia. Dan sekali lagi saya nak menegaskan, saya bukan ustaz, saya adalah Pak Munawir. Dan terima kasih juga kepada mereka yang menegur saya dalam PM, direct PM. Anda ni memang otak yang bagus, iaitu menghormati orang. Jangan tegur direct ni, sebab apa? Menegur apa? Menegur bila memalukan pun tak bagus juga kan. Jadi kita ni semua apa nama tu? Kita ni semua manusia yang sentiasa melakukan dosa, dan kena ingat sentiasa beramal. Okey, saya nak sebelum kita masuk waktu subuh ni, ada satu petikan lagu ya. Umat Islam harus bekerja, jadi hari ini lebih baik. Jangan buang masa, siapa kata kita tidak boleh. Kita ada Allah Maha Kuasa, doa sebagai senjata. Umat Islam sentiasa boleh, umat Islam sentiasa boleh. Ingat, kita ni ada doa. Doa kita ni lah untuk kita. Okey, doa kita ni lah untuk menguatkan diri kita. Ingat, bila kita mencari duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Baiklah. Semoga kita berjumpa lagi, insyaAllah besok lusa ni kita akan buat live lagi dengan tajuk-tajuk yang ada yang saya tak keluarkan lagi, insyaAllah. Dengan ini, jangan tidur, pergi ambil air semayang, terus semayang subuh, kejut anak bini semua, semayang berjamaah. Lepas tu anak tidur ke, terbongkang ke, terpulang pada korang. Okey, baik, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Sebelum minta maaf, sama-sama kita hadiahkan umur Alkitab kita, Al-Fatihah, kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seisi keluarga baginda, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada, kepada seisi keluarga kita, kepada semua orang Islam, kepada musuh-musuh kita, dan ke atas diri kita yang zahir dan batin. Okey, jadi siapa-siapa yang nak berhubung dengan saya, silalah pergi ke page saya, ada saya punya phone number, ataupun boleh WhatsApp saya 0192242980. Okey, sehingga kita berjumpa lagi, salam hormat daripada saya, salam kasih sayang daripada Pak Munawir, dan salam sejahtera untuk anda semua. Anda buat, anda dapat, anda sempoi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.